Keluarga Kedai Baraya Bunda Heling ke Pangandaran, Bacalek Haji Anton fasilitasi kendaraan touring. Wadia Balat Info Burinyai, acara Heling Keluarga Kedai Baraya Bunda ke Pangandaran berlangsung seru. Heling yang diikuti 60 orang dari keluarga KBB itu, dilaksanakan Rabu hingga Jumat 24 hingga 26 Mei 2023. Selain kegiatan untuk menghilangkan penat karena kesibukan bekerja di Bandung, juga sebagai upaya menguatkan silaturahmi di antara keluarga Kedai Baraya Bunda bersama para anggotanya. Hal itu diungkapkan Ketua KBB Cecep Makbul kepada reporter Info Burinyai Apih Igun di sela kegiatan tersebut. Cecep mengatakan, banyak agenda kegiatan yang dilaksanakan selama di Pangandaran, mulai lomba menyanyi, senam bersama, bahkan acara jalan-jalan ke pantai dan belanja pun dilakukan bersama-sama. Cecep mengucapkan terima kasih kepada Haji Anton yang memfasilitasi keluarga KBB dengan memberikan kendaraan dan jamuan makan saat pulang ke Bandung di rumah makan Reno Bebek Sagala, Herang, Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitia Heling Pangandaran yang dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 Mei mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada komunitas Kedai Baraya Bunda yang telah terus serta membantu semua kegiatan yang ada di Pangandaran, dari senam sampai kegiatan lomba nyanyi. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Haji Anton Ahmad Fauji yang telah mensupport acara kami. Semoga hajat maupun cita-citanya tercapai di 2024. Sementara itu, Koordinator Senam Api Igun mengatakan, acara senam bersama yang dipimpin Puput Nira dilaksanakan di bibir pantai sangat mengesankan. Pasalnya, selain pemandangannya asik membuat semangat para pesenam meningkat. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu keluarga Kedai Baraya yang sudah hadir dan mengikuti healing. Tentunya healing ini ada senam di pos pantai atau di pinggir pantai. Tentunya dengan instruktur Teh Puput, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan kita senantiasa terus berlanjut. Sehingga nanti pada saatnya ke depan kita masih bersuka-suka melakukan sekolah kami di antara keluarga Kedai Baraya. Terima kasih. Dalam kesempatan itu, peserta Heling juga mengikuti lomba nyanyi yang dimenangkan oleh Herman sebagai juara satu dan Gaston juara favorit, masing-masing mendapatkan hadiah dan piala dari Haji Anton. Di akhir touring, peserta juga diberi kebebasan menikmati suasana di tengah laut dengan menggunakan jasa perahu. Tidak hanya itu, selama di perjalanan pulang menuju Bandung, mereka happy selama di dalam bis dengan berkarokeria. Dari kawasan langit pantai Pangandaran, Api Igun reporter, bersama kameramen Riri Indraswari, Info Burinyai, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Yes, yes, yes! Hajaman! Yes!